Halo smart user, pada HP Xiaomi kelas atas terdapat pilihan jangan tampilkan teks di setelan launcher bawaan dari HP-nya. Di mana fitur ini akan menyembunyikan teks atau nama aplikasi di home screen HP-nya. Tapi sayangnya fitur jangan tampilkan teks ini tidak tersedia pada setelan launcher dari HP Xiaomi seri mid-range ke bawah. Nah, dalam video ini kita akan membahas cara mengaktifkan fitur jangan tampilkan teks pada tampilan home screen di semua HP Xiaomi. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Di sini kalian membutuhkan aplikasi Set Edit. Buka aplikasinya. Lalu pada kolom ini kalian pilih System Table. Kemudian pilih Add New Setting. Dan silakan kalian isi pada Add New Settingnya, yaitu MIUI underscore Home, underscore No, underscore World, underscore Model. Seperti ini. Jika sudah, pilih Save Changes. Kemudian pada setting value-nya, kalian ketik angka 1. Selanjutnya, pilih Save Changes. Maka di sini akan ada setting MIUI Home No World Model. Setelah itu, kalian keluar dari aplikasi Set Edit-nya. Dan sekarang bisa kalian lihat, sudah tidak ada lagi teks nama aplikasi pada tampilan dari home screen HP-nya. Alias fitur jangan tampilkan teks ini sudah aktif. Dan pada setelan launcher-nya pun sudah terdapat pilihan 4x7 yang sebelumnya tidak ada. Nah, untuk mengembalikan lagi teks ataupun nama aplikasi pada homescreen HP-nya, kalian buka lagi aplikasi Set Edit, lalu pilih setting yang kalian buat tadi. Kemudian kalian ganti value-nya menjadi angka 0, lalu pilih Save Changes. Maka teks ataupun nama aplikasi akan kembali seperti semula. Nah, sekian dulu video cara aktifkan jangan tampilkan teks pada homescreen di semua HP Xiaomi. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Smart User!